Halo bosku, kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, hari ini kita jalan-jalan pergi kedai pancing di kawasan Jelutong. Semua tahulah Jelutong di mana tempatnya. Sebab saya berada di Pulau Pinang sekarang. Jadi member bawa pergi apa? Pergi pancing hari Ahad. Hari Ahad ni. Kalau ada rezeki adalah. Jadi kita sebelum kita pergi pancing, kita beli dulu peralatan pancing. Sebab semua peralatan pancing pun dalam box sudah macam habis sudah. Mau beli mata kail, tangsi, benang, beli barrel, fuel, apalah, semualah. Barang-barang pancing. Lepas tu membeli apa? Polo. Ya, kita polo itu ikan apa ada? Ikan apa nama tu ikan satu tu? Ikan gelama ada satu. Ada lagi tu ikan yang paras sisik dia tu. Dia punya sisik keras. Ikan apa selalu orang bikin masak sambal itu. Dan cencaro. Ah, mungkinlah itu ikan cencaro. Jadi kita pergi kedai pancing dulu. Oke. Okay? See you. Kita tengok dan saksikan itu kedai pancing macam mana. Oke. Okay. Aduh, jam lah pula. Traffic light. Traffic light ada di depan. Semua tahulah di mana Jelutong kan. Yang famous itu tempatnya. Bukan apalah. Tak tahulah siapa bagi famous. Tapi yang cerita politik itu yang tahulah. Saya ni jarang-jarang cerita pasal politik. Kalau pasal politik bilang banyak saya lah. Pos sana, pos sini maklumlah. Data banyak. Ini saja banyak belakang ini apa kedai pancing ini. Tapi oleh kerana saya mau pergi depan kedai dia, tapi masalah dia di kedai dia susah parking. Lepas tu jalan besar lagi. Kita tengoklah yang menanti. Kalau ada kawan-kawan yang mau datang Pinang, datang Pulau Pinang, kalau susah-susah mau cari Grab kan, belilah telefon saya, hubungi saya. Mana tahu kan, ngam-ngam time tu saya off cuti kah, boleh saya datang airport ambil kamu jalan-jalan kan. Saya bukanlah apa, tapi cuti-cuti itu boring juga pak. Mungkin sini sampai sudah kali ini ke daerah ini. Harap-harap tidak jam. Aduh. Lama ada motor. Pun boleh. Okay. Kita sudah sampai di tempat apa? Tempat pancing. Jadi kita tengok
di kedai apa yang ada. Oke, jumpa lagi nanti. Ini dia kedai pancik ya. Kita sudah sampai. Harap-harap tidak ada gangguan lah. Oke. Halo, guys. Ya, halo bosku. Tadi saya sudah pergi di apa? Kedai Diki. Untuk di kedai dia banyak sekali barang-barang pancing. Tapi yang lain tidak dibenarkan ambil gambar. Jadi saya curi-curi ambil gambar lah. Adalah barang-barang yang dibeli untuk pancing ke depan. Jadi sekarang saya jalan mau balik ke rumah. Oke, jumpa.